Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Admin Nurdiana dengan NIM 260601201431 dari kelompok 11 kelas THPB angkatan 2020 akan menjelaskan morfologi dan anatomi ikan nila Oreochromis nilotikus. Selamat menyaksikan. A dan B yang disiapkan pada praktikum morfologi dan anatomi ikan. Yang pertama adalah sampel ikannya. Di sini saya menggunakan sampel ikan nila atau Oreochromis nilotikus. Dan di sini sudah saya ambil sisanya pada bagian yang akan dilihat nanti. Lalu ada rutin. Lalu ada ini ada silet untuk membedah ikannya nanti. Lalu ada kertas HPS. Ini nanti untuk tempat pada bagian-bagian anatomi. Ini adalah sampel ikan nila Oreochromis nilotikus. Secara umum, bagian-bagian ikan terbagi menjadi tiga. Bagian yang pertama yaitu kepala atau kaudal, lalu bagian tubuh ikan atau tulkus, dan yang terakhir adalah bagian ekor atau kaudal. Bagian kepala terdapat mulut. Ini adalah mulut ikan nila Oreochromis nilotikus. Lalu di sini ada hidung. Di sini ada bagian hidung. Lalu juga ada sepasang mata. Sepasang mata. Lalu ada operkulum. Operkulum juga berjumlah sepasang. Ini adalah operkulum dari ikan nila Oreochromis nilotikus. Lalu kita lanjut pada bagian tubuh ikan. Tubuh ikan nila terdapat sisik yang berbentuk stenoid. Ini adalah sisik ikan nila. Bentuk sisik ikan nila Oreochromis nilotikus yaitu stenoid. Pada tubuh ikan nila Oreochromis nilotikus terdapat banyak sekali berat sisi atau linea lateral. Warna sisik pada atas berat sisi berwarna melanin. Lalu warna sisik pada linea lateralis adalah urin. Lalu warna dari sisik ikan nila Oreochromis nilotikus di bawah linea lateralis adalah urin. Pada tubuh ikan nila terdapat sirip-sirip yang membantunya dalam berenang. Yang pertama ada sepasang sirip dada. Ini dua sirip dada. Lalu ada sirip perut juga berjumlah sepasang. Ini satu. Lalu di atasnya ada sirip punggung. Lalu ada sirip dubur. Ini adalah sirip ekor atau sirip kaudal. Ini adalah bagian anus ikan nila Oreochromis nilotikus. Lalu yang lain ada bagian ekor. Bentuk mulut dari ikan nila Oreochromis nilotikus yaitu terminal. Lalu bentuk tubuh dari ikan nila Oreochromis nilotikus yaitu pipih atau kompres. Ini adalah pipih ya. Lalu pada ekor, sirip bentuk ekor dari ikan nila yaitu truncate. Jumlah tulang tambahan atau kulum pada ikan nila Oreochromis nilotikus ada 4 pasang. Letak sirip perut terhadap sirip dada dari ikan nila Oreochromis nilotikus yaitu torak. Pada ikan nila tidak terdapat kelenjar racun maupun duri beracun. Thank you.
Thank you.